sudah sulit gitu, apalagi terjadi, benar nggak? Kebayang pada ini impianu tadi opat kejadian, bunga tuh pada ini, ada bunga tuh pak mamai, pada ini bunga tuh, lamun eta kejadian, ada percayalah jadi lelah, percayalah benar nggak? Nah, jadi mudah sekali menggapai impian. Benar enggak? Sangat mudah lamun aya nu leuwih sangat naon? Babari gampang. Aya keun disebut kalimat anu leuwih ti babari naon? Cetek enteng. Naon deui? Enteng naon deui? Heh? Nihil mah kosong wae. Nya bahasa leutikna naon atuh babak euy? Cetek, cetek. Cetek. Sekali kalimat enteng, benar enggak? Nah, ini yang harus ditanamkan juga akan jadi anchor buat kita semua. Ya, kebayang eta impian Mang Ayu kejadian kana dirina. Kebayang impian Abah kejadian pada dirinya. Ya. 180 hari kejadian. Bahagia teh pada den. Ya bahagia teh ya. Nah, jelas kan? Kebayang impian saya terjadi eta. Ya. Makanya ada disebut pede. Percaya dia, percaya diri. Yes. Bunga lewat. Jadi nilai kepercayaan itu adalah bahagia. Berarti rekan-rekan semuanya dari mulai hari sekarang, guru kumamas bahagia. Padahal lain teburak ke impian. Ya. Berat ke impian cek logika? Berat. Oke, berat impian nana itu benar-benar berat. Ya. Lamun ningali ka data ayeuna. Kabayang 180 hari kita nanya. Oke. Wah, 180 poe urang nanya. Sedengkeun kudu ngagas, wa. Bener teu? Lamun ngerem kumaha tah? Bisa ngurang deui teu? Bisa ngupling, bisa murah deui. Hiji ngerem dua ngupling. Ilmu terabas ye. Saya pernah jatuh terabas. Karena saya ngerem di ngupling. Ya. Tapi Om Ken cut plak gitu gini kan. Ya. Ogi cut plak gitu ta. Karena ngerem di ngupling. Pas kuwi ngupling wa. Murah ketingan ku motor. Ya. Oke. Dengarkan semuanya. Jadi intinya bahwa impian itu sekarang geus teu ngupring oge ngagak atawa teu ngupring omong rek. Ya. Oke, paham yeuh cepet yeuh. Per 40 hari kejadian, per 40 itu kejadian. Tapi dengan nilai bahagia biasanya oge tara karasa. Ya, bener. Ibaratna impian nu disebut impian teh nu kacileuk. Perem kadele bentak karasa. Lir ibarat orang nanyak jeung kabogo. Atau macet eta jeung kabogo di jalan dah yang beki macet eta. Atau lamun nanyak jeung kabogo ulin. Atau mun hayang beki nanya. Kom awewe jeung di hareup. Atau nu polo F atau ngolimu kan anu pikasi unun ke astana ya adaw malah hajang di astana cici sebab orang yang bebene pameme sate bener gak? Kalau dimaratkan seperti itu ya tapi lamun dibalikin ya lain jeung kabogoh adaw nanyak teh beki berat di kuburan beki sieun. Uing nanya jeung Ogi di kuburan. Ajeun balik deui aing mah. Jeung kabogoh mah di sieun-sieun ge dibagi sieun resep. Da bakal ngagaprung. Aduh. Kan tara kabogohan kabeh Ogi. Jadi disebut impianan kacil anggap we eta teh kabogoh urang apa jar. Anu jeung hayang mobil, hayang imon, hayang omset sakieu. Kalau mah. Nya.
Sehingga kita berjalan ke tempat yang dituju itu adalah punya kekuatan luar biasanya, disebut dengan kekuatan gairah. Nah, namun dengan kekuatan gairah, berarti gairah itu bukan tidak capek, Pak Mamai. Ya, pada ini nanti. Tapi gairah kudu melebihi rasa capek. Sehingga bukan tidak terasa capek. Justru yang jauh semakin dekat, yang jauh terasa dekat. Ya, petinggi asa berang, lantaran urang hiji jeung kabobo urang. Apa? Kabobo urang ayeuna. Ya, bogoh karena mobil anu, bogoh karena imah jika gitu, nah itu Om Jen. Bogoh, 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 sehingga jadi leverage kepada diri kita, sehingga jadi pemantik kepada diri kita, ya, dan kita gairah memperjuangkannya. Nah, sehingga bukan tidak capek pada Den, bukan tidak takut, tapi gairah tersebut mendominasi, ya. Sekali lagi, bahwa rasa takut, bahwa gairah itu mendominasi ya 180 hari ke depan. Maka cek boya tadi sesungguhnya beda teh jelema anu teu boga kabobo. Jomblo apa? Budang beurang. Taram manik. Tarani parfum, baju saayana. Beungeut rungsing, kan kitu jelema anu teu beger mah. Tapi sabalikna jelema anu keur beger eta. Udang isuk langsung mangsang. Nah, ini salah satu gairah untuk mencapai impian. Lamun pek eta urang ngajalankeun terus berarti lain eta kabobokna. Yo. Berarti urang menjalankan 180 hari kira bari kerum berarti kabobokna lain eta. Hiji mungkin cek batur, ayo orang impianan namanya. Ayo mana mobil, ayo ngerek mobil. Ayo mana motor, ayo ngerek motor. Mana cek imahnya, bawa tuh orang ngerek imah. Berarti itu bukan impian. Dan disebut impian, maka gak butuh. Orang sharing ya, orang sharing. Jadi impian itu gak butuh. Oke. Namun diibaratkan karena diri pribadi, ya kalau diibaratkan kata itu kepada pasti alam. Urang butuh dahar ngalika naon, Bu? Kita butuh minum itu haus. Kita butuh tidur karena ngantuk. Tiga perkara contoh itu semuanya menyakitkan, Bu. Lapar perih punya. Benar, Bu. Lapar terjadi sakit gak mas? Pedih, perih naon mas? Beter. Haus, perih tikorok, garing tikorok, bener gak? Sehingga butuh minum. Perih mata yang mau tidur, bener gak? Jadi yang namanya udah tangga pengabutuh tindakan nyeri. Oke tindakan perih. Pasti bagaimana caranya pun orang tersebut akan memenuhi kebutuhan dasar pokoknya manusia itu sendiri. Lamun tidak dilaksanakan, gering. Taeta pangah, butuh. Lamun tidak dilaksanakan, gering. Lamun dilaksanakan, cager. Apa bedanya dengan semuanya? Ya, tadi bahwa yang disebut pangah butuh tersebut, kebutuhan tersebut berasal dari rasa pedih. Nah itu pasti alamnya jelas bang kayak gitu. Nah sekarang pasti budaya punya nggak rekan-rekan rasa sakit? Masih ya bisa salah pakai impian. Punya nggak rekan-rekan punya rasa sakit hati? Aing di sini mitoha mungkin misal oh kunci mitoha. Tentu mesti ada yang mitoha. Ya, karena saya tidak punya kendaraan, sehingga banyak orang yang meledek. Kata kuncinya pedih atau perih di nakahirupan. Namun tidak laksanakan gering muat. Daripada gering, aing mending cager. Ya, kumacarana aing kudu dahar, kumacarana aing kudu minum, ya, kumacarana aing kudu sarang.
Iya, oke sama rekan-rekan semuanya. Kumacarana impian saya terwujud. Ada tepuk tangan aduh. Ya. Jelema ayeuna parbut parkir ladang parkir 2000 Sri Paeha. Ditanya jang naon eta duitna? Da pasti beuteul. Sri Paeha. Marebutkeun jalur jelema Sri Paeha. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, maka yang disebut kebutuhan itu apa ya, resikonya nyawa taruhan. Sabab lamun teu dilaksanakeun gering mas. Ya. Lamun teu dilaksanakeun teu gering berarti rim impian. Hayang basa dibere mi ayam. Nah, itu rekan-rekan semua. Kita ukur saja apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang itu, apakah ini dari rasa sakit yang berkepanjangan? Dan awadai warna kudu wujud, benar enggak? Awadai warna kudu diwujud dan impian. Lamun tadi, lamun tengah wujud, nah bakal terjadi sedih berkepanjangan, benar enggak? Takut berkepanjangan, marah berkepanjangan, tidak percaya diri, kecewa berkepanjangan, benar enggak? Maka organ tersebut akan mengalami kerusakan, rekan-rekan semua. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi bahwa impian itu atau disebut kebutuhan itu berasal dari rasa sakit. Nah, rasa sakit itu akan menjadi turbo pada diri kita. Benar enggak? Nah, dari rasa sakit itu menjadi turbo sehingga tina sedih mungkas ka sedih jadi kagungan. Itu impian rekan-rekan semuanya. Lamun eta impian teu mungkas ka sedih, lain impian, disebutna nightmare. Ya. Tau bayang Pak Deni lamun apan sana jadi. Jigana anu dendamna aing mau diledek ku Pawildan. Bener gak? Aing mau diledek ku repes tangan Wildan daripun aing harus berdarah lagi. Ya, misal kayak begini. Oke, sehingga orang itu mengandung harapan. Apa harapannya? Impiannya terwujud. Bener gak? Oke, saya kembali lagi ke materi tadi. Ya. Mengandung sehingga melahirkan anak, benar enggak? Penuh resiko enggak? Penuh resiko rekan-rekan semuanya. Disebutkan wahnan ala wahnan, semakin lemah dan bertambah lemah. Ya, seperti itu. Tapi si ibu tersebut atau si keluarga tersebut merindukan seorang anak. Lain teu nyeri, Pak. Ya, lain teu perih. Lain teu dijahit. Lain teu diinfus, benar enggak? Tapi begitu keluar bayi, maka hilanglah rasa sakit tersebut. Sama impian juga gitu Pak. Ya, bukan tidak sakit mengejar impian. Berdarah-darah mengejar impian. Ya. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Maka setelah 40 hari si rahim kembali normal, si vagina juga kembali normal dan bisa bereproduksi lagi. Nah, itulah hukum alam. Hukum alam sama dengan hukum Allah. Ya, maka 180 hari menjadi 4 impian. Itu kan referensinya seperti itu. Nah, kalau melihat data di mana aja Pak Deni teh. Kalau melihat data di mana atau di mana itu pan pasien ge sapoebeak sapoebeak. Heh, liang teh leutik Pak Deni. Tapi lamun langsung Pak Deni eta liang gedean. Liang jarum teletik pada ini, tapi nggak semerang sakit liang jarum ngegedean, benar-benar. Itulah keajaiban. Tong dibaca ku logika, tapi dibaca aku iman, setuju? Namun dibaca ku logika tadi, mani tiris tuh, tiris. Reknaun sih kan, isukan tuh. Mau dibaca ku logika, tapi dibaca aku iman, benar-benar. Kita punya kesimpulan lain dengan semua. Dari yang mau dibaca aku logika, di mana atau kumaha, kumaha atau dari yang naleti. Kenapa bayi itu lahir? Karena merangsang, isna. Ya, nggak tahu kakak era, lu ngalari kelahir tuh, maka bayang tuh, kita tiru-tiru 100 era. Nggak tahu kakak sion, 3-3-100. Nggak tahu kakak era, baru prospek jaringan, prong. Tak itu aja lumayan mereka lahir tuh. Tapi lamun teu kitu berarti jelema teu kelahiran boro-boro ngahirkeun nganunggi handel.
berarti kakarak bobogohan. Ge teuing lamun aya lalakina atawa awewena. Ya, mata kanu rek anu boga mata makanya yang punya impian tuh gelisah. Hayang geura isuk teh. Ya. Lamun hujan buru-buru meuli payung. Lamun rek koordinasi jauh, buru-buru bensin dieusian heula ti heula. Rek jung buru-buru pulsa dieusian heula, eta gelisah. Sabab naon? Sieun teu ngalahirkeun atawa sieun impianna tidak terjadi. Lamun leha-leha kene berarti can ngimpi boro aya aya budakan. Oke, pasti alam sama dengan pasti budaya. Berarti rekan-rekan semuanya disikapi impian tersebut dan itu dari rasa sakit yang berkepanjangan, sedih yang berkepanjangan, marah yang berkepanjangan. Namun kalau tidak terjadi akan sakit berkepanjangan. Kade Allah tenyen penyakit dan tidak satu pun penyakit yang menimbulkan kematian. Allah tenyen penyakit, sahan tenyen penyakit. Kebobrokan di luar adalah hasil dari kebobrokan di dalam. Itu apa be? Berarti rekan-rekan semuanya bahwa impian rekan-rekan semuanya sekali lagi bayangkan poe ieu afirmasikan nanyang apa geto berarti geus diajar makrifat. Berarti geus diajar makrifat meyakini yang belum terjadi, bener enggak? Aing kan jadi yakin mah teu kaci atuh omong kene. Kewe geus jadi aing mah karek percaya dibalik atuh. Nah, holy kela makhluk kela. Ajir, jero. Kemarin bapak Ustaz gemeh bicara baik. Kan holy kela, nilai holy itu nilai keyakinan, nilai kepercayaan, benar-benar. Nilai spiritual, kata kala kayak bumi. Hari ya bumi kela, dibalik segitiga, nah banget jadi dia. Entah kok kita mau bagi bak. Ya, nilai holy itu nilai keyakinan, nilai kepercayaan. Tak terkadang lo, nilai wujud, nilai nilai wujud itu nilai hasil daripada kepercayaan. Mantap percaya dulu baru terjadi. Percaya sejauh mana rekan-rekan dengan impian rekan-rekan yang akan terwujud. Silakan presentasikan di dalam diri pribadi. Dan mau ngasih rasa kena, tinggi-tinggi detik kali, bunga Athena. Tapi kalau mencang rasa bunga Athena, berarti kita lagi ngomong-ngomong kurang. Ganti dari ngomong-ngomong, di situ cocok. Oh, baca. Kalau mau ngus beregege bunga ini, kamu boga Avanza dibukakan pantau, dan dikirkan dengan atas dulu. Baik kacamata itu pakai nanti kamu ngus gitu. Kemarin seperti apa? Paduli ya ibu koma banget. Jika ke AWW ini sabar lagi nyawere, ayo. Tak etak kadang-kadang itu ya. Ini masalah kamu. Masalah mood basternya. Nah itu yang akan jadi kekuatan yang tidak nampak terlihat. Dalam ini tempoh astagfirullahaladzim atuh. Mas Sen Doremi ditanya seminggu dua. Tapi impian hayang pilah. Justru dengan adanya pilah mungkin. 3-3-100-nya luar biasa tuh. Toh penjaringannya edan-edan dan disesuaikan. Gitu rekan-rekan ya. Jadi nilai mood. Apa nilai moodnya Om Ken? Bahagia. Percaya karena poe isuka bahwa ieu terjadi. Kabayang teu urang geus percaya. Ya, bener enggak? Pa mamay lamun geus percaya, abdi teh percaya ka pa mamay. Da percaya bakal lebih percaya ka abdi atuh. Kabayang abdi lamun teu percaya ka pa mamay. Pa mamay 1000 kali mah tidak percaya kepada saya. Kita percaya ini terjadi, kebayang gak Allah? Gue percaya kejadian nama. Dan yang perhitungan 10 poin. Itu masih matematika. Ya. Bahwa kekuatan alam semesta ini rekan-rekan ternyata dijaga oleh malaikat. Rekan-rekan pernah tahu, Pak Ustadz mungkin pernah tahu hadisnya. Satu kalimat Quran itu, alif saja dijaganya oleh malaikat. Berapa kalimat yang dalam Quran dijaga oleh malaikat? Itu ayat tertulis. Ya. Kemudian ada ayat yang tidak tertulis, berapa pohon yang dijaga oleh malaikat, berapa samudra yang dijaga oleh malaikat, satu ion positif negatif pun dijaga oleh malaikat.
maka jangan sia-siakan waktu. Mulai hari-hari ke depan, berbahagialah rekan-rekan semua. Bahwa ikhtiar demi Allah akan terjadi rekan-rekan semua. Kalau menyikapinya rekan-rekan dengan positif dan bahagia. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan menjadi refresh. Daya mungkin. Serahkan. Kalau kamu naik guru air, guru cengar. Kamu tercengar ya guru air, bagi ribut, ribut. Mantap bapak nerala sama anak air. Nah, demi Allah, Gi. Kira kok guru air ngepokin banget. Pukul mah banget ya, goreng patuh. Bahut tadi. Nugelis, oke. Jangan terobat, baik. Kok kamu baik? Jika air gitu maksudnya. Tenang pokok hobi. Ya. Nah inilah Allah Maha Adil rekan-rekan semuanya. Ya, seperti itu. Siapkan hati rekan-rekan semuanya. Rek-rek sarema tong di dieu di kamar itu. Semua benar mau namanya demas kemolor aku.